Hasil sementara, perempat final, Victor Hong Kong Open 2023. Di perempat final ganda putra, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Keiichiro Matsui, Yoshinori Takeuchi, dengan skor 22-20 dan 21-16, dalam durasi 38 menit. Leo Roli Carnando, Daniel Martin, berhasil lolos ke semifinal, usai mengalahkan ganda putra Jerman, Mark Lambsfuss, Marvin Seidel, dengan 3 game, 18-21, 21-15, dan 21-14, dalam durasi 1 jam 3 menit. Li Yang, Wang Chilin, berhasil mengalahkan ganda putra Malaysia, Go Se Fei, Nur Izzuddin, dengan skor 21-19, dan 21-18, dalam durasi 45 menit. Di perempat final tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil mengalahkan pemain peringkat 6 dunia, Carolina Marin, dengan skor 21-9, dan 21-18, dalam durasi 39 menit. Akane Yamaguchi, berhasil mengalahkan pemain Amerika Serikat, Beiwen Zhang, dengan skor 21-13, dan 21-15, dalam durasi 33 menit. Pearli Tan, Tina Ah Muralitaran, berhasil mengalahkan wakil Thailand, Jongkolpan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai, dengan skor 15-21, 21-14, dan 21-19, dalam durasi 1 jam 6 menit. Benyapa Aemsat, Nuntakarn Aemsat, berhasil mengalahkan unggulan pertama, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, dengan skor 17-21, 25-23, dan 21-14, dalam durasi 1 jam 2 menit. Berikut adalah jadwal pertandingan perempat final Victor Hong Kong Open 2023 lainnya. Di partai ke-6 court 1, Chiao Haoli akan melawan pemain Indonesia, Jonathan Christie. Pertandingan ini dimulai pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Di partai ke-5 court 2, Apri Fadia akan melawan Li Wenmei, Liu Xuanxuan. Dan di partai terakhir court 2, Rinov Pita akan melawan Go Sun Huat, Lai Sevon Jamie.